Gila, Bray. Gue merinding di sini. Bukan karena kedinginan, tapi karena suara aktris Monica yang menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Para penonton juga tampaknya terbuai dengan merdunya suara Agnes. Nah, kalau yang satu ini, kolaborasi seni budaya Indonesia-Jepang. Semakin terlihat ogoh-ogoh khas Indonesia diiringi dentuman perkusi khas Jepang. Kedua negara yang pernah berperang diwakili oleh elemen tertentu. Indonesia diwakili harimau, sementara Jepang diwakili naga. Ada pertunjukan unik lagi nih. Wah, ada sapi segala. Nah, buat umat Hindu, sapi itu adalah kendaraan Dewa Shiva. Pantas saja disambut meriah oleh warga Bali. Yoi dong, pastinya, Bray. Dan ini adalah puncak acaranya, Bray. Kira-kira apa lagi nih yang akan dipertunjukkan? Kayaknya gua tahu. Maksud udara balon ini, kepala naga dan kepala harimau adalah untuk menggambarkan bahwa Indonesia-Jepang kini sudah bersahabat dan sudah berlangsung selama 50 tahun. Tunggu dulu, kok ada dua anak kecil tuh di keranjang balon udara? Wah, gua tahu nih maksudnya. Pasti generasi kedua bangsa yang siap melesat maju untuk tahun-tahun selanjutnya. Wah, keren banget filosofinya dan dalam banget maknanya. Memang kreativitas nggak bisa dibatasi ya, Bray. Semakin kreatif, semakin tinggi pula nilainya. Kayak yang satu ini nih, itulah sebabnya Departemen Perdagangan mulai melirik dunia kreatif. Akhirnya berakhir saja acara festival Kansai Yamamoto.